に。Jadi di video kali ini aku mau unboxing sandal. Aku beli dari Cina lewat Shopee, yaitu ada sandal karakter Elmo. Tapi sebelum aku mulai ke videonya, boleh aku minta like-nya dulu? Sudah? Subscribe. Dan jangan lupa aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Langsung saja kita mulai ke videonya dan selamat menonton. Di sini aku sudah siapkan gunting untuk buka paketnya. Untuk harga dan nama tokonya bakal aku cantumin di layar. Jadi mari kita langsung unboxing paketnya. Oh iya, aku mau ralat, ini aku bukan beli dari Cina, tapi aku beli dari Batam. Tadi aku salah ngomong. Ini tuh bubble wrapnya benar-benar tebal, jadi kalian gak usah khawatir kalau takut sendalnya lecet atau apa, karena ini packingnya sangat aman. Ada bonus kayak ikat rambut gitu. Sini sendalnya ada 3. Ini penampakannya. Ini tuh bahannya empuk dan benar-benar tebal. Yang di sebelah kanan gambarnya kayak gini, yang sebelah kiri kayak gini, Elmonya kecil, yang kalau ini sebelah kanan gambar Elmonya besar. Ini tuh ukuran 40. Buka lagi. Ini yang warna putih. Jadi ini tuh ada dua pilihan, alasnya ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Ini yang alasnya warna putih, ini ukuran 40 juga. Ini warnanya sama-sama hitam. Alasnya ada dua, putih sama hitam, tapi kalau gambar Elmonya ini ada beberapa pilihan warna. Kalau nggak salah ada warna merah, hitam, hijau, kuning. Ya udah, kayaknya itu aja sih. Ada 4 pilihan warna kalau untuk gambar Elmonya. Contohnya seperti ini. Yang ini ada yang warna merah. Karena yang warna hitam, yang alasnya hitam, warna apa? Gambar Elmonya warnanya habis, jadi aku pilih jadi yang warna hitam. Nah, ini tuh penampakan sendalnya. Ini tuh benar-benar tebal loh ya. Ini tuh tebal banget. Kira-kira ada sekitar 2 jari. Bagian ininya transparan tapi kayaknya kokoh gitu. Ini kuat kayaknya sih ya. Ini bukan Oh, ini cuman lem-leman. Tapi kayaknya lumayan kuat. Bagus kan? Dan bahannya ini pun lumayan lentur. Ini
antara warna hitam sama putih, kayaknya aku lebih suka yang warna hitam. Tapi kayaknya putih juga bagus. Tapi dua-duanya ini bagus, benar-benar bagus. Oke, mungkin itu aja unboxing tersingkat aku sendal karakter Elmo. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.